Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik semua, kami dari Perempuan Golkar Bersatu di bawah pimpinan Ibu Yanti Airlangga. Ibu Yanti Airlangga ini adalah Ibu Ketua Umum Partai Golkar. Suaminya namanya siapa? Bapak Airlangga Hartarto. Beliau adalah Ketua Partai Golkar. Dan kami datang ke sini sengaja, memang ini sudah lama Ibu Yanti ini pengen ke sini. Dan Ibu Yanti ini sungguh-sungguh waktu itu membuat konser hanya untuk penggalang dana dari untuk penyintas dari Kanjuruhan, begitu. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan adik-adik, kami Ibu Yanti di bawah Ibu Yanti akhirnya mengumpulkan satu angka, begitu ya. Beberapa ratus juta, hasilnya lumayan ya. Dan nanti akan didistribusikan kepada 38 anak penerima. Ya Bu ya, betul ya 38 anak Ibu Ilma? Ini yang sudah diklarifikasi dan sudah dicatat dan sudah di assessment. Jadi semuanya valid bisa menerima bantuan ini. Bantuannya sebesar 10 juta akan didistribusikan melalui kerjasama dengan Bank BRI. Karena kami ingin transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap anak nanti akan didistribusikan sebesar Rp250.000 per bulan selama 3 tahun. Bagaimana distribusinya? Nah, ibu-ibu, anak-anak yang sudah punya KTP, punya KK, siapa yang sudah bikin rekening? Yang perwakilan mana? Ini yang sudah bikin rekening. Nah, nanti yang belum bikin rekening silakan berhubungan dengan Bapak, dengan Ibu Evi, Ibu Iva dari BRI. Mana Ibu Ivanya? Coba Ibu Iva. Nah, ini Ibu Iva BRI. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak silakan ketemu beliau dan ikuti persyaratannya. Karena selama 3 tahun, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak akan mendapatkan uang sebesar Rp250.000 selama 3 tahun dari Perempuan Golkar Bersatu di bawah Ibu Yanti Airlangga. Jadi kami, Ibu Yanti memang jiwa sosialnya tinggi ya. Jadi kita juga sangat mendukung sekali gitu ya. Dan nanti di sini kita berharap tidak ada eksploitasi terhadap anak-anak. Kemudian pendidikannya bisa dijamin berkelanjutan. Juga untuk yang belum sekolah, karena ada anak umur 1,5 tahun ya Bu ya, Bu Ilma, betul ya. Kita meminta untuk dijamin kualitas gizinya oleh dan nutrisinya oleh pendampingnya. Jadi seperti itu, supaya nanti dicatat ini ya, selama 3 tahun kita akan bersama-sama untuk membangun diri kita, membangun anak-anak kita, menyambut masa depan yang lebih baik. Amin. Amin. Ya. Insya Allah kedepannya kita terus bisa berkelanjutan. Nanti kita lihat evaluasinya per setiap tahun. Ya, oleh karena itu hari ini Ibu Yanti akan menandatangani MOU yang diwakilkan oleh Ibu Nita Aziz. Silakan Ibu Nita, mungkin Ibu Yanti mendampingi. Dan dari pihak mana ini? LPAI, Lembaga Pendidikan Perlindungan Anak Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, mana Pak? Pak Anwar. Oh ini Pak Anwarnya, ya ampun, sering baca di WA-nya tapi baru ketemu. Terus mana yang harus ditanda tangan? Silakan Bu. Oh simbolis, monggo. Jadi ini besarannya ibu-ibu, bapak-bapak ya, 10 juta ya. Kita real loh ya. Silakan, monggo, monggo. Jangan tegang-tegang, tepuk tangan dong. Terima kasih Bu Nurul.